Nah, jadi untuk para pemelihara ular ya. Nah, jadi ular ini memang berbahaya ya. Nah, jadi jangan katakan kalau ular ini tidak berbahaya. Justru pada saat masyarakat bilang, "Oh, saya takut sama ular." Itu tandanya normal ya. Kalau orang tidak takut sama ular, nah kita harus mempertanyakan ya. Kenapa? Karena memang ular itu pembunuh ya. Nah, kenapa saya katakan atau beberapa teman mengatakan ular tidak berbahaya. Jadi ular yang tidak berbahaya itu ular yang tidak liar atau ular yang sudah dijinakan ya. Nah, cuman bukan berarti nah kita tidak perlu waspada. Nah, karena pada saat ular dipegang seperti ini ya. Nah, terus kita boleh lihat. Nah, dia akan membelit ya. Dia bisa membelit ke tangan. Pada saat kita angkat, dia bisa akan membelit ke perut atau ke badan. Bahkan pada saat kita angkat, nah itu kalungkan seperti ini, dia bisa membelit ke leher. Nah, yang berbahaya, nah itu pada saat membelit ke leher. Nah, kenapa? Karena pada saat membelit ke tangan pun, nah seperti tadi, nah itu keras ya. Nah, jadi sebenarnya bukan berarti dia niat untuk membunuh. Jadi pada saat ular sudah jinak, bukan berarti dia berniat untuk membunuh ya, tapi dia bertumpu karena dia tidak punya pikiran seperti kita. Jadi dia tidak tahu kalau pemeliharanya itu merasa kesakitan. Nah, dia seperti ini. Nah, ini akan membelit ya. Otomatis. Nah, ya, dia secara otomatis ya. Nah, lihat seperti ini. Nah, sebenarnya nah ini dia sedang bertumpu. Apalagi kalau kita lepas seperti ini. Ah. Dia sedang bertumpu ya. Jadi ular jinak pun dia akan membelit, apalagi ularnya yang liar ya. Jadi saya pesan kepada teman-teman para pencinta reptil khususnya ular ya, jangan membelitkan ular atau mengalungkan ular, terutama ular yang galak atau ular yang masih liar ya. Takutnya kita terbelit karena asupan oksigennya tidak ada, kita pingsan, akhirnya kita tidak fokus dan tidak bisa melepaskan, akhirnya bisa menyebabkan meninggal dunia ya. Jadi kalau mau pelihara ular atau mau memainkan ular, usahakan didampingi. Bukan didampingi oleh orang yang dewasa ya, tapi didampingi oleh orang yang ahli ya. Sekali lagi, bukan didampingi oleh orang yang dewasa, karena percuma. Sering kejadian orang yang dipatuk ular kobra meninggal padahal sedang ditonton oleh banyak orang ya. Tapi saksikan, dampingi oleh orang yang ahli ya. Ya, kita masukkan yuk. Tuh, lihat. Dia membeli seperti ini. Nah, sebenarnya dia bertumpu. Lihat. Nih, seperti ini. Nah. Dia bertumpu. Nyekelan. Nah. Ular mah pegangan kali ya. Ya, pegangan katanya. Kalau orang mah nyepengan.